Assalamualaikum Lur, welcome back Pai2 Channel dan IJC. Hari ini gue ada di Geria Bukit Jaya, tepatnya gue ada di belakang pintu gerbang Geria Bukit Jaya Lur. Dari sono arah Bojong Nangka, kalau dari sono arah Taman Geria Bukit Jaya no. Kalau misalnya lihat di sono ada Menara Eiffel no. Itu Taman Geria Bukit Jaya tuh Lur, Menara Eiffel yang itu. Iya. Oke, nggak pakai lama, kita langsung mau coba kue balok lumer. Nah, penasaran kan? Kayak gini. Pengen saksikan apa nih cara review pembuatannya. Tadi sih berapa? Bantu apa kenapa tuh? Ini lo udah tes rau deh. Ayo mana? Aduh, magrib. Kita pesen yang original. Nah, kayak gini ya? Original ya? Kalau bedanya kasih topping gimana sih? Apa yeah, di satu ring? Iya, cuma ditambahin toppingnya aja. Oh gitu. Kalau misalnya satu ini topping 3 kak? Satu kue apa seluruhan? Satu-satu. Oh satu-satu, satu topping 3 kak? Iya. 3.000 ya? Enggak, untuk buat tambahan topping nah. Itu untuk 5. Oh satu topping itu oh. Ya, tambah 3.000. Jadi tambah 3.000 tambah topping? Iya. Terserah pilih-pilih topping? Iya. Nggak apa-apa kita sambil lihat itu ya. Nggak apa-apa nih Pak? Nggak apa-apa. Wah oh, ini enjoy. Si bapaknya juga asik. Ekstra topping keju, tiramisu, green tea, vanilla, strawberry. Ada 5 ya Pak? Iya. Namanya Derai, Pak. Derai. Oh, ini kalau mau mampir di belakang rumahan Grand Kejaya, pintu gerbang belakang itu ada Derai kue balik lumer. Nah, ini prosesnya gini, Pak. Iya. Habis itu jadi panggangnya di atas ya? Ya, atas bawah. Atas bawah. Iya. Oh, kalau bawah kompornya? Kompor. Kayak baru ya, Pak. Udah seminggu Lur. Gua aja baru lewat kemarin baru tahu. Habis terus sih kemarin kehabisan. Makanya sekarang baru bisa review. Nah, penasaran nih. Tadi tuh sebelum review lewat sini rame ya kan, kita putar dulu ke taman. Buka jam berapa? Jam 4. Oh, habis sudah. Kalau tutup pas habis. Kehabisan soalnya. Kita dulu. Nih, pakai arang. Panas banget. Arang luar, pakai alat. Arang ya, Pak? Iya, arang. Jadi di panggangnya atas bawah. Dua matang ini. Kue balok, lumer, dan lain-lain. Ini lagi promosi nih. Mampir. Masih promo. Terakhir. Kapan, Pak? Sekarang? Besok. Iya, terakhir. Sekarang terakhir. Makanya ntar. Ya, video yang di-upload udah nggak promosi. Gak apa-apa, Lur. Mampir di sini soalnya kue balok itu polisi masih nggak angkat ya Pak baru ini ya. Iya. Tahu saya sih gitu. Soalnya dari depan juga kemarin pengen mampir udah habis. Kue balok Rai. Rai itu nama bapak apa nama anak? Anak. Oh, anak. Reparation. Oh, nama dari singkatan Reparation. Jadi kita pesan yang original. Rai. Isi 5 piece. Kalau misalnya pakai topping tambah lagi 3 kak. Ini berapa menit Pak? 5 menit. Maksimal 7 menit. Oh 7 menit. Baru ini ya. Baru matang secara ini. Iya.
Dia nggak bisa matang, matang luar aja. Oh, matang luar, iya. Jadi dalamnya tetap lumer. Saya kira teh ini Pak dalam diisi coklat. Nggak bisa, coklat, iya. Ya. Dia diapain nggak bisa matang. Nggak bisa matang. Kalau dimatangin pecah. Oh, gitu. Tetap ngeluk, tetap ngeluk, Bar. Emang gitu kalau kue balok ya? Iya. Kalau kue balok Garut sih nggak. Bedanya dia matang. Oh, beda matang. Dia putih kalau kue balok. Kalau kue balok Garut ini. Adonannya putih apa yang putih ya? Oh. Dia kan pakai coklat. Coklat. Bandung. Istri Bandung. Oh, istri Bandung. Bukan awal mulai di Bandung. Apa? Dia mulai di Bandung. Oh, mulai di Bandung. Viral juga di Bandung kan? Iya. Tahun kemarin. Iya, kemarin. Edo, kita tunggu matang aja tuh. Udah ini mulai banyak yang gak bisa matang. Gak bakal bisa matang loh. Tetap lumer ya, Pak ya? Lumer. Lumer. Mau jago gimana bisa matang? Gak bakal bisa matang. Makanya kan disebut apa? Lumer. Lumer. Jadi emang... Emang ngasih gitu. Kalau Garut, ya. Garut, garing. Udah mulai banyak yang beli, Pak. Ini sampai nggak banyak apa? Kayaknya habis. Oh, udah tiga tiga ya, katanya. Iya. 7 kilo. Oh, 7 kilo. Lebih banyak yang pesen original. Kadang-kadang topping, banyak topping. Oh, pakai topping atas ya. Tapi sih emang kalau yang seneng nggak seneng manis sih emang ini kan udah manis. Oh. Jadi juga manis juga toppingannya. Oh, jadi original ya. Udah mulai rame. Emang rame terus, Pak ya? Tiap hari. Tiap hari. Kehabisan. Kehabisan. Pak, udah habis sisa. Biasanya habis kemarin kita kehabisan ya, Pak? Iya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Kadang setengah tujuh. Setengah tujuh udah habis, Bur. Makanya kalau misal mau ke sini agak sorean ya, Pak. Iya. Itu juga udah banyak yang... Antri, nunggu. Belum ini belum pakai... Cepet ya, Tom ya? Belum. Lagi proses? Oh, lagi proses. Bisa-bisa ntar di rumah, Tos. Bayangkan pesanan. Iya. Oh iya, dengan Bapak siapa? Bapak Denny. Nanti lu kalau misalnya mampir ke dia, boleh mampir di kue balok. Apa namanya? Gerere. Gerere. Tepatnya di belakang gerbang. Ini kan di belakang nih. Iya. Agak jauh dari belakang gerbang Gerere Bukit Jaya. Nanti ya, di sini ada gerbang. Dekat Baso Ampera, Ampera sampingnya. Bukanya dari jam 4. 4 sampai jam habisnya. Habisnya. Error. Kita dapat kesempatan buat mencicipi kue balok. Panas sih, Pak? Panas ya? Enggak terlalu kayaknya. Kayaknya selomot. Selomot kayak gini. Duh, maaf nih, Pak. Bentar. Kita cobain nih kue balok kayak begini nih. Lumer. Makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Gila, panas banget. Masih panas lu, selamat. Bidur-bidur, selamat. Mau beli kue balok tinggal mampir di mana, Pak? Di Geria Bukit Jaya. Nah, di belakang Geria Bukit Jaya. Dekat Ampera. Dekat Ampera. Dekat Ampera. Nah, bukanya jam berapa, Pak? Jam 4. Jam 4. Sampai tuh, habis. Sampai habis, kadang-kadang habis kita habis tuh. Makanya cepat-cepat, sore-sore udah mampir ke sini, ya, Pak? Iya. Oke. Okay. Oke, okay, tuh. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.